Dengan hobi unik yang dimiliki pemuda asal Tuban ini mampu mendulang rupiah yang melimpah. Selain itu, ia juga sering menjuarai berbagai event di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sebut saja namanya Muhammad Thoriq Hakiki atau yang akrab disapa Kiki. Pemuda 28 tahun tersebut tinggal di sebuah gang sempit, tepatnya di Jalan Pemuda, Gang 11, Kelurahan Sidomulyo, RT 2, RW 222, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kiki berkisah, sedari kecil sudah mengoleksi berbagai miniatur mobil dengan sebutan Dikes. Berkat ketekunannya, ia pernah memboyong trofi juara di Jogja, Surabaya, Jakarta, Mojokerto. Bahkan beberapa miniatur mobilnya yang sudah pernah juara tak jarang dilirik para pecinta Dikes. Sejauh ini ia sudah mengoleksi berbagai jenis dan model mobil mulai dari buatan Amerika, Jepang, bahkan Eropa. Tak hanya mengoleksi, ia juga memodif beberapa mobil-mobil kesayangannya itu. Tak hanya sekedar hobi, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang karyawan PT Semen Indonesia, ia juga membuka jasa memodifikasi. Setiap unitnya, jasa modif miniatur mobil dibanderol kisaran harga Rp15.000 hingga Rp500.000. Angka tersebut tergantung bahan dan kerumitan sebuah mobil tersebut. Ya mas, bisa dijelaskan sedikit mas tentang diecast itu apa sih? Miniatur mobil-mobilan. Diecast itu proses pengecoran logam, kenapa kan diecasting. Nama awalnya dari situ. Terus orang-orang menyebutnya diecast. Mas tertarik dengan dunia diecast sendiri ini mulai kapan mas? Dari SD. Jadi, yang dikoleksi apa saja mas? Dari model Jepang, Jepang, Amerika, Eropa, American klasik juga. Pernah dapat juara mas? Pernah. Di mana saja mas? Juara satu di Jogja berturut-turut. Surabaya juga. Sudah pernah. Pernah. Juga. Jakarta juga pernah. Mojokerto juga. Yang menjadi daya tarik dari kontes diecast sendiri itu apa mas? Unik ya. Dan kayak mobil beneran. Mobil. Masnya juga membuka jasa modifikasi mas? Iya. Cara memodifikasi di masnya sendiri bagaimana? Bisa hubungi ke IG atau ke nomor saya. IG-nya apa? Manuk Kiki. Dari Tuban, Nurholis dan tim Blog Tuban TV mengabarkan.